Selamat pagi guys, selamat berjumpa lagi guys dengan saya di Angtawa Channel guys. Oke guys, pagi ini kita coba tengok guys pembibitan anak-anak bibit sayur guys yang bibit di tempat saya nih guys. Inilah guys anak-anak bibit sayurnya guys yang ditanam guys. Ah, gini guys. Ini anak sayur, bibit sayur lepang ini, sayur terong ungu ini guys. Nah, ini guys, bibit-bibit guys, nanti sudah besar baru ditanam guys di dalam polybag atau di dalam ember guys. Nah, ini juga ada cabai guys. Nah, ini guys. Nah, ini cabai sayur guys. Nah, lagi kecil-kecil ini guys, anak-anak cabainya guys. Bibit simpan di tempat pembibitan dulu guys. Dia menggunakan tray ini guys. Tray ini macam guys. Nah, bibit ini guys. Nanti sudah besar baru dipindahkan guys. Ini bibit lepang ini guys. Ini lepang guys, ada hari bulan dan masa pembibitannya guys. Ini semua bibit lepang ini guys. Tidak jauh guys, banyak di bibit guys, cukup untuk ditanam sekali tanam aja guys. Buat ini untuk kegunaan sendiri aja guys, bukan untuk dijual guys. Ini guys bibit-bibitnya guys yang ditanam guys. Ini lagi bocil-bocil ini guys, cabainya guys. Bocil-bocil guys, baru disimpan beberapa hari, 8 hari bulan ini guys. Berapa hari, ada sekitar seminggu lah guys. Cabainya ini guys, ini agak besar juga guys. Memang dari sekitar 2 minggu sudah ini guys cabainya. Kalau lepang ini baru berapa hari ini tuh, 11 hari bulan 7. Sekarang baru berapa guys, 12 hari bulan ini, 17. Baru seminggu ini guys, sudah ini macam besar guys ya guys. Bibit lepang nih guys. Kalau ke sini guys, kita tengok ke sini, ini bibit sayur perenggi ini guys. Tengok guys, hari bulan ini guys, 11 hari bulan 7 ya guys. Baru seminggu ini guys, sudah ini macam tinggi ya guys bibitnya guys. Ini semua bibit perenggi ini guys. Kalau sudah besar nanti baru dipindahkan guys ke batasnya guys atau ke dalam. Tapi peringgi dia menggunakan batas lah guys, tidak simpan di ember atau polybag. Kalau ini bibit lepang pun pakai batas deh guys, pakai batas. Cari cabai lah, cabai dengan terong ungu baru disimpan di dalam polybag atau disimpan di dalam ember bekas guys. Ini guys tempat pembibitan guys, dia menggunakan ini guys, tray, dia menggunakan tray ini guys. Nanti kalau sudah besar dicabut aja dari bawah, dari atas nih guys, dari tray-tray ini guys, dia menggunakan tray-tray ini guys. Jadi atas nih guys, dia ada simpan aja guys, wet meat supaya jangan panas guys, wet meat nih guys. Gini lah guys, ada juga guys, banyak dia guys untuk kegunaan ditanam di kawasan ini ya guys. Bibit-bibit yang dibuat ini guys, bibit lepang, bibit cabai, terung ungu dan juga peringgi guys, gini lah guys dia. Sekitar seminggu sudah tinggi ya guys, dia sudah besar ya guys. Bibit lepang nih, peringginya nih, yang lain sudah ditanam semua guys. Mungkin belum ada tempat yang ditanam, tempat sih banyak guys tapi belum dibuat lagi guys. Oke lah guys, mungkin setakat ini aja dulu guys. Dalam video kita melihat cara pembibitan anak-anak sayur yang ditanam di tempat saya ini guys. Bagi siapa yang berminat dengan video ini, jangan lupa di share, subscribe dan komen guys, agar channel ini lebih berkembang lagi guys. Saya akhiri guys dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Ciao.